Cin, kayaknya sama aja sih dua-duanya gitu. Maksudnya kan posisinya, apalagi kan aku sekarang lagi jalan stripping ya di luar chef bapak ini. Dan posisinya aku pulang pergi ke Bogor dan Marja sekarang ada di Bandung. Jadi kita pisah di luar chef. Bisa kenapa? Jadi kalau aku kan sering ketemu banyak orang. Jadi sometime aku mau ke Bandung atau dia mau ke sini pengen nyusul, pasti aku 2 hari atau 3 hari itu pasti PCR dulu sih. Jadi soalnya kan dia lagi ini lah, takutnya ada apa-apa. Lagi terpisah jarak kan ini kan, kalau misalnya kabar gini ingin sesuatu atau ngidam itu gimana sih kali sendiri? Paling kalau misalkan sesuatu ya paling aku kan ada kayak teman atau ada asisten di Bandung gitu, paling kayak misalkan dia ada hal yang bisa dicari di Bandung, paling aku minta tolong gitu. Paling kalau dia pengen apa dari Jakarta ya aku kirim. Paling tapi kalau misalkan ada callingannya besok siang gitu, terus aku hari ini beres cepat ya aku paling ke Bandung sih diusahakan. Kalau kali sendiri ngidamnya nih, ngidam sesuatu barang atau makanan itu dari kapan sih kira-kira? Kalau Ali sih lebih ke makanan nih, ke makanan. Pokoknya udah ketahuan dia hamil aja sih. Jadi lebih banyak BM gitu. Malah aku kayak, saya tuh pengen ini doang, aku pengen ini gimana ya carinya ya. Jadi lebih ke dia sih kalau. Nah kalau ada, biasanya kan ada cewek-cewek tuh ngidam kayak hobi barang lah apa. Kalau Marji sendiri ada aneh-aneh gak sih? Dia kayak. Kayak dia kemarin tuh kayak baru order selimut ya. Dia suka sih kayak, coba ini buat bayi kita, sedangkan kan nanti 3 bulan lagi aku udah pesan dari sekarang karena dia emang dia suka warnanya gitu. Ya, dia kayak barang-barang kayak gitu sih, dia lebih kayak mikirin kayak ntar ke insya Allah ke calon anaknya sih. Kau udah kelihatan belum kak? Ada deh, sudah ketahuan sih. Tapi, udah ada beli peralatan sendiri kan, peralatan bayi. Peralatan sih ada beberapa ya, 1-2 cuman sekarang lagi kayak nyari-nyari sih sebenarnya. Tempat tidurnya seperti apa, mau kayak gimana gitu-gitu udah di plan. Untuk nama udah dipersiapkan belum sih? Cewek dan cowok. Boleh sebutin enggak sih? Jangan dong, entar aja surprise lah. Kak, kalau untuk pantangannya tersendiri ada enggak sih kalau untuk kamar jin gitu? Misalnya enggak boleh makan pedas atau asin. Kalau aku sendiri sih sebenarnya nggak ada pantangan, cuman aku sendiri melarang dia untuk, karena dia kan hobinya sama kayak Nabila, sukanya pedes-pedes banget gitu. Karena aku mikirin di dalam kandungannya, aku sering larang, kamu jangan makan yang pedes-pedes, jangan makan yang pedes-pedes gitu. Tapi dia kadang-kadang suka gitu, aku nggak lihat ternyata dia makan pedes segala macam ya. Tapi selama kata dokter sih kalau aman ya, bukan cuek ya maksudnya, ya udahlah terserah kamu. Dan kita tes USG pasti kan ada kemiripan, mirip lebih ke siapa sih, ke Ali apa ke Marginya sendiri? Tapi selama kata dokter sih kalau aman ya bukan cuek ya maksudnya, ya udahlah terserah kamu. Dan kita tes USG pasti kan ada kemiripan, mirip lebih ke siapa sih, ke Ali apa ke Marginya sendiri? Terakhir sih alhamdulillah udah mancung terakhir ya alhamdulillah sih ya, mudah-mudahan sih. Berarti rencana kelahirannya nanti di bulan Desember atau Januari? Kalau secara hitungan dokter sih harusnya tanggal 9 November ya, secara hitungan dokter ya. Tapi kedepannya Allah alam sih. Kak, ini kan bisa dibilang aku habis sedikit ya, dengan teman kakak sedikit lagi mau menikah, Bang Bilat. Sempat ditunda, nah ada info-info apa sih kak? Gitu. Kalau misalnya info ke yang masalah Bilar sih belum tahu ya, soalnya kan aku juga sama Bilar kayak masalah personal tuh nggak pernah nanya sih. Jadi aku nunggu info aja, misalkan maksudnya tanggal sekian ya, paling aku itu aja. Tapi kalau misalnya sampai sekarang sih aku belum tahu sih, mungkin manajernya. Tapi bakal jadi grossman lagi nggak sih nanti? Insya Allah jadi, kalau misalnya emang semuanya sehat insya Allah jadi. Oke, sejauh ini mungkin untuk preparingnya sudah dikasih tahu untuk bajunya akan pakai baju adat seperti apa, seperti bocoran kalau baju mungkin. Adat sih belum ya, mungkin tapi ada pakai jas, tapi belum tahu colornya warna apa, konsepnya kayak gimana, belum tahu. Cuman jelas sih kita pakai jas. Untuk pemunduran sendiri nih, pendapat dari Bang Ali sendiri seperti apa sih? Jadi pemunduran tanggal pernikahannya kan harusnya kan di tanggal ini. Oh iya, ya. Maksudnya kalau misalkan aku pribadi sih ngelihatnya mungkin Bilar juga ikut yang terbaik aja lah menurut pemerintah. Mungkin dia mengundurkan acaranya mungkin karena emang kebijakan dari pemerintah juga, ntar kedepannya mungkin ntar abis PPKM dia mau kayak gimana, mungkin jual Bilar malah tidak tahu. Jadi kan kalau Kak Lesti sendiri kan biasanya curhat sama Margin ya. Nah kalau kali Bang Bilar juga cerita nggak sih? Gak kan, soalnya cowok gitu. Apalagi mungkin karena emang Lesti kalau misalnya di rumah dan Margin juga lagi banyak santai ya, jadi dia mungkin bisa telepon. Cuma kalau misalnya aku sama Bilar kadang-kadang kayak satu frame gini ntar abis itu pecah lagi. Sedekat apa sih Lesti sama Pak Margin ini? Sorry, kenapa? Sedekat apa? Karena emang dari dulu ya, dari masa dari sebelum
Lesti Lida kan udah kenal sih, udah dekat sama keluarganya. Lesti juga emang udah dekat sama keluarga yang kerja dan sebaliknya juga. Tahu kakak curhat apa sih biasanya itu kayak gue dikira-kira nikah gitu? Oh gimana? Enggak serius. Kalau dari Margin mungkin dia ada rahasia, cuman aku nggak tahu sih. Ya. Cuman nggak cerita. Seneng gak sih kak, maksudnya kan jadi terinspirasi gedung pernikahannya dijadiin referensi gitu sama Kak Lesti Bilar? Ya seneng aja sih, jadi artinya bukannya Lesti Bilar doang, mungkin kalau misalnya doang.